Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilazi ana amana binil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman dan islam dan juga kesehatan sehingga kita dapat bertemu di tempat dan di video ini. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan kita selaku umatnya. Amin. Di kesempatan kali ini aku akan membahas akhlak seorang pemimpin. Di sini aku akan bahas 3 akhlak pemimpin. Yang pertama, cakap. Cakap di sini dalam arti dapat mengatur umatnya dan bisa lebih mementingkan kepentingan rakyatnya di atas kepentingan pribadinya. Yang kedua, adil. Sebagai seorang pemimpin, tentunya kita harus adil. Rasulullah berkata, yaitu, makhluk yang paling dicintai Allah adalah pemimpin yang adil. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketiga, jujur, bertanggung jawab, memenuhi kewajiban, dan amanah. Dengan sifat jujur yang sudah tertanam di jiwa seorang pemimpin, tentunya dia akan menjaga amanah dengan baik. Nabi bersabda, "Hai Abu Dzar, sesungguhnya kau ada seseorang yang lemah, dan jabatan itu adalah amanah yang pada hari kiamat nanti akan menjadi kehinaan dan penyesalan, kecuali orang-orang yang memenuhi kewajibannya dan menunaikan tanggung jawabnya." Hadis riwayat Muslim. Mengenai hal ini, selain terdapat di hadis Ahmad dan Muslim, ada juga di surat Sad ayat 26 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bilhaqqi wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Innal ladzina yadilluna an sabilillahi lahum azabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Artinya, Allah berfirman, "Wahai Daud, sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah, penguasa di bumi. Maka berilah keputusan atau perkara di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah." Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan. Sekian dari saya pembahasan tentang akhlak seorang pemimpin. Mohon maaf ya ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.